ini adalah suatu konsep yang kami di pemerintah pusat memang harus menjaga, tapi kita berharap daerah juga akan makin memiliki kepastian, tapi juga kemampuan untuk menjaga perubahan yang kadang-kadang memang sangat luar biasa. Hari-hari ini dunia bergerak luar biasa, sangat cepat. Pergerakan harga komoditas itu sangat ekstrim. Bisa lonjak dalam 2 hari, 1 minggu kemudian jatuh lagi. Dan inilah yang kita sebutkan menjadi salah satu bentuk shock yang harus kita kelola bersama.